sekarang. Yes. Yeah. Rasanya kayak perut gue kayak didongkak gitu deh. Aduh dok, tolong ya. Garis kecil, LHD-nya 110, oke? Okay? Langsung di cewek-ceweknya di piyama ya, tapi gue cuma jawab-jawabin yang dietis skin karena gue mau habisin 1000 piece. Ayo kalian, mana supportnya? Supportnya mana? Siapa minta Arius juga ya, Pu, ini? Iya. Yeah. Boomnya udah ngapain-ngapain, iya. Gue bukan ngap, gue puasa. Tega lo sama gue ngoceh-ngoceh, makanya habisin duluan sebelum gue masuk. Habisin, jadi gue bisa sesar dengan tenang. Kalau gini caranya gimana gue tenang? Belum habis. Oke? Okay? Ma, bawa ini gak? Obeng buat gelang, Ma? Bawa. Hah? Bawa. Oh, bawa. Wah, kita dapat obeng, guys. Akhirnya, lu tau gak sih gue cari obeng sepanjang malam. Kita udah cari sampai ke satu rumah sakit, kita naikin. Mana obengnya? Okay. Tips deketin cewek yang pasti bibirmu gak boleh hitam, pakai DT skin. Udah CO, semoga lancar ya ibu dan bayinya, amin. Itu gak diskon, ini ya udah habis diskonnya. Udah habis tuh bayi harga normal, udah beli harga normal aja, dukung gua lahiran. Udah beli harga normal aja ya. Oh udah habis diskonnya, gimana dong? Gua udah mau masuk nih. Udah disuruh makan obat pencahar. Habis itu gue dimandiin, habis itu dibelet, gue kayak kodok. Di baju hijau lagi. Oke? Okay. Ya. Gue kepanasan. Namanya juga berdua. Berdua. Sebentar lagi sendiri lagi. Oke? Okay? Ayo. Kalian ngidam apa sama ngandung? Ayo ngidam dagangan gua aku, ayo bukan borong. Presa lagi. Oke, 15 menit lagi ya. Gua udah mesti ini sebenarnya. Ini selesai, gua selesai ya. Diskonnya ya. Kan gua udah bilang cuma sekali doang. Ini harusnya gak diskon, mahal ini bahan-bahannya. Special life, oke. Ini gak boleh makan, Ma. Gak boleh makan ini. Gak mau kasih lu makan siapa? Oh, nih. Oke, okay, guys. Gue buat Bepom. Bepom. Udah Bepom. Dicek aja kalau gak percaya tuh. Ada bakot. Mana boleh sih jualan kalau gak Bepom? Kayaknya halal udah deh. Tuh ada yang ngetok. Siapa itu? Bepom. Gak dikunci tau. Siapa? Aduh. Nih. Bepom udah. Lahiran normal aja, Ceh. Orang udah di make up-in lahiran normal, keringetan. Kaman make up, Dek. Ya kan, guys, lu gak ikut juga, guys, pas gua sesar. Lu mau ikut live pas gua sesar. Ini live menjelang sesar ya, guys. Live menjelang sesar. Ayo guys, kalian harus check out DC Skin. Ini adalah produk terbaru gua. Kalian harus support, guys. Kalau misalkan ini berhasil ngeboom, gua mau memproduksi produk-produk lainnya. Oke?
Mereka memproduksi produk-produk lainnya. Jadi buruan dicus di CO di payment sekarang ya guys ya. Biar cucu meong, biar cucu meong ya guys ya. Kalian gak perlu makeup tebel-tebel lagi, gak perlu pakai lipstick-lipstick tebel-tebel lagi. Kalau punya bibir sehat buat apa toh? Kayak gua kan gua gak pernah makeup tapi tetap cantik. Laku banget gua sampai bunting. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru guys, gak enak. HTS guys. HTS gak enak. Aku udah CO dua Bunda Denis. Yeay, makasih Bunda. Yeay, terima kasih. Yang CO hari ini dapat kado gak, Ara? Dapat parfum. Kasih lihat dong kadonya. Kasih lihat dong kadonya. Parfumnya bentar. Iya. Tunggu dulu. Oke, okay. Pokoknya yang CO hari ini dapat Persia parfum, oke? Okay? Yang CO hari ini dapat parfum, guys. Bayangkan, oke? Okay? Kurang enak apa? Nama anaknya belum nemu, gue pusing nih makanya gue CO dulu deh. Jangan sampai nama anak gue CO ya. Udah CO ya? Udah kakak. Eh udah CO, udah CO. Udah CO nya banyak kan kakak, ayo buruan. Ini buat bayar bond rumah sakit. Jadi kalau kalian CO di toko gue hari ini itu bukan dapat limas aja, bukan dapat piyama aja, kalian dapat pahala ya guys ya. Karena secara tidak langsung membantu langsung hidup bumi loh. Fighting bumi, amin amin amin. Oke okay. Ya iyalah daripada gue minta duit sama bapaknya mendingan gue jualan. Gak bisa dong, gue gak bisa pakai nama Karyesta, karena Karyesta kan cewek. Apa nih mah nama, ini nama anaknya? Bingung. Ya makanya pokoknya CO dulu aja. Selesai jam 11 lewat 11, ya tapi kan gue mesti siap-siap, ini gue mesti mandi. Gue mesti mandi. Mandi apa? Mandi, apa? Mandi, apa tadi? Mandi betadin. Terus mandi betadin gue disuruh pup, boker. Terus boker, jadi borek lah gue. Daster yang kakak pakai tak seberapa? Ara tolong nih jawab-jawab pertanyaan seputar daster. Apa? Kenapa? Pertanyaan seputar piyama Ara yang jawab. Aku jawabin ini. Ada nih toko oyen gue namanya Denis Caryesta. Toko oyennya namanya Denis Caryesta, oke? Okay? Yang CEO hari ini dapat gift parfum. Spill cara pakainya lagi. Okay. Dapat ini ya kakak ya, dapat giftnya. Giftnya tuh parfum kakak. Tuh, caranya tuh gampang banget. Kakak ordernya yang ready-ready aja. Ember. Ya udah lipmas juga dapat parfum, oke? Okay? Yeay, dapat caranya parfum. Nih, caranya nih pakai aja nih tuh. Di bibir kalian yang kering tuh. Pakai guys ya, pakai. Oh. Oke. Okay. Dijamin bibir kalian garis-garis memudar, garis-garis bibir memudar ya guys ya. Tuh. Bibir kalian terlihat seperti bibir orang kaya, enggak susah, enggak kusam ya. Tuh. Bagus merona. Jadi kalian enggak perlu pakai lipstik tebal-tebal lagi tiap hari. Yang penting bibir sehat kan udah pink merona. Itu yang dipakai Bumi minta di diskon dong. Kakak ini nggak ada diskon. Kakak lo harusnya kalau misalkan gue mau lahiran orang tambahin yang minta diskon. Yang dipakai Bumi itu ada di atas sama 26 kakak. Ember. 26. Ember. Magical ember. Sage piyama. Nggak bisa, nggak bisa. Caranya panjang lagi. Piyama nggak bisa diskon. Udah harga mati. Ya. Ini DC Skin gue diskon karena special life mau gue lahiran aja. Bukan karena 11-11, bukan karena 11-11, tapi karena ini gue bentar lagi mau masuk lahiran. Biar cepet aja, biar abis stoknya. Oke, okay. Ayo buruan tuh. Udah banyak banget yang CO. Yeay, makasih kakak. Udah tinggal banyak banget yang CO. Ini tolong dong ya, di igoin yang nonton 1100. Tolong di CO semuanya masing-masing satu. Udah bebas, kelar masalah hidup gue. Udah langsung gue sesar tanpa beban. Ayo dong ya kan? Kakak, rebutan ya guys ya, nanti jangan sampai kehabisan. Iya, ini pindah dong ke toko oyen, toko oyen, toko oyen. Toko oyennya Denis, Denis Caryesta, oke langsung ke masuk ke toko oyen ya. Langsung CO, toko oyennya pindah ke toko oyen, langsung CO. DC skinnya, yang lip masknya. Oke, takut banget kena baby blues, kalau stoknya habis gak mungkin baby blues sayang. Kalau stoknya habis gak mungkin lah gue baby blues, yang penting kalau stok gue numpuk, iya gue bisa baby blue kayaknya nih, udah kurang modal soalnya. Kurang modal, kurang duit operasi, jangan sampai gak habis gitu kan. Itu bisa bener-bener bukan baby blue, bisa ungu gue, bukan biru lagi. Jadi, di CO di payment sekarang ya guys ya. Boleh kak. Bedanya sama lip balm apa? Ini menutrisi lebih dalam, karena ada masker bibir. Pastinya lebih menutrisi dibandingin lip balm, dibandingin lip tint, dibandingin lip serum. Lebih menutrisi ini fungsinya sangat amat menutrisi bibir sepanjang malam. Masker ini sepanjang malam, itu gunanya kalau malam. Kalau kalian pakai siang, ini memproteksi bibir kalian dari paparan sinar matahari, terus itu juga bisa
bikin garis-garis bibir kalian itu memudar. Jadi kalau misalnya pakai lipstick itu nggak jelek, yang premat gitu, masih bagus. Saya sudah CO Bumil. Terima kasih Kakak Fatma. Yeay, makasih Kakak. Terima kasih Kakak. Iya, tuh. Yeay, ada yang CO. Yeay. Makasih Kakak. Siapa lagi yang mau? Piyamanya ada, celana panjang, celana pendek. Ember. Dasternya juga ada. Kakak, di sini kita jual piyama, celana panjang, celana pendek buat cewek, buat cowok boleh. 150. Oke, guys. Jadi, obeng gimana, Po? Apa? Obeng. Tadi Uma kan udah bawa obeng. Coba minta obengnya mana? Uma, mana obeng Uma? Harga limas turunin lagi. Oke, terakhir ya guys ya. Abis ini gue udah bener-bener harus apa namanya masukin obat itu ke itu ya. Gue harus pup. Abis itu gue harus mandi. Mandi apa namanya? Betadin. Oke. Okay? Jadi biar gue steril ya guys ya. Abis itu gue mau di belek. Oke. Okay? Yang dipakai kalian ini ready kak? Enggak sayang, PO. PO 1 minggu ya kakak ya. Sehat-sehat Bu, biar aku berjuang baris 2. Sekarang sekarang. Nanti kehabisan nyesel. Ember. Oke, kita dia atur harga spesial live. Oke. Tuh. Atur harga 15 menit ya. Nih, spesial 11 ya Kakak ya. Tuh, di flash sale. Iya. Ada diskon, diskon ada Kakak. Ayo. Udah makan Om, Kak? Udah pagi mah. Duduk-duduk dulu, Kak. Iya, aku numpang nanti ganti baju. Oke, dasar Burhan. Aduh, Kakak jangan ngomongin Burhan dulu, kita ngomongin yang ini. DC skin dulu. Daster Burhan itu kan udah gue bilang, kalian lihat resi kalian itu tanggal terakhir dikirim. Semuanya itu ada di resi kalian. Kalian tahu tanggal terakhir dikirim itu di resi kalian ya guys. Lihat di situ tanggal terakhir dikirimnya kapan ya? Kak siapa baru CO? Kakak Efek 26, terima kasih CO Toko Bumi. Semoga rezeki Kakak digantikan main Facebook kali lipat. Amin. Terima kasih. Mana? Makasih Kakak. Siapa lagi yang mau Kakak CO Toko Bumi sekarang buruan. Tuh ya dipegang sama Bumi. Ini baru Kakak baru launching tuh. Ya lip masknya dulu. Ya nanti yang lain nyusul. Ayo guys. Buruan dicek di payment-nya sekarang. Ayo. Jangan sampai gede yang ini obengnya. Bisa pakai obeng yang kecil. Mesti pakai obeng teknisi, Po. Ini coba minta ke depan. Obeng dari obeng teknisi. Itu orangnya situ. Obeng. Yo, coba lagi bahasanya kalau busi bebenya makin bertambah loh. Iya. Ada obeng kecil satu lagi. Lilak belum piyama juga udah sold out. Yang belum piyama sold out guys ya. Ayo di CO di payment sekarang, mumpung persediaannya masih ada ya guys ya. Ini bagus banget, super duper bagus. Kalian gak perlu lipstick kalau tebel-tebel lagi. Cantik banget Bumil, cocok sama lipsticknya. Ini pakai lip mask. Lip mask Kakak, bukan lipstick. Atas nomor 28 tuh, yang udah dipin. Boleh Kakak di check out di payment sekarang. Akhirnya guys, harganya turun lagi Kakak, 13 menit lagi harganya balik ke normal. Buruan. Udah CO lip masknya. Yeay. Udah CO lip masknya, oke. Okay. Makasih Kakak. Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo Kak, udah Kak. Sus. Bukan. Oh, bukannya? Oh. Ayo. Bisa enggak tuh? Bisa, itu kebuka. Ayo, kayak boneka. Cista, apa diskon lagi dong? Gak bisa Kakak, ini udah diskon ya, udah harga murah. Dari 250 jadi berapakah harganya masing-masing berbeda ya Kakak, tinggal dipilih-pilih aja. Pastinya ada 1-27. 28-29 itu ada skincare dari Bumil Kak. Bagus banget, ayo buruan check out payment-nya sekarang. Kenapa gak bisa? Sini. Ayo. Udah CO. Ye, makasih aku dapat harga 80.000 ke Kalimantan. Ye, murah banget. Murah banget Kakak. Murah beli banget lagi CO aja Kakak. Beli CO lagi banget aja. Banyak kan? Ambil 10. Tuh, dijual lagi. Ya, murah banget Kakak. Siapa lagi yang akhirnya, mau Bu. Tuh? Akhirnya. Ya udah murah banget kan. Dari semalam nyari-nyari obeng. Nyari obeng akhirnya juga. Tenang aja, di sini ada banyak diskon. Ember. Kalau Kakak nggak CO sekarang, Kakak udah pasti Kakak kebagian. Itu udah pasti. Yo, udah pasti nggak kebagian. Ini bajunya datang Bu. Ya. Baju apaan sih? Ini nanti aku lagi live ini with Mas. Aku juga dapat harga 83.000. Ye, murah banget 83. Aku udah CO Kak, lip masknya 83.000. Oh, 83 lip masknya. Boleh lip masknya. Okay. Ada 140 enggak ada Kakak? Ada 140. Ada 130. Itu di daster ya.
Kakak ayo di CO, di payment sekarang, di CO, di payment sekarang, biar apa? Biar Bu Mira tenang menjalani operasi. Oke? Okay? Biar Bu Mira tenang menjalani operasi. Kok kenalannya siang sih, Kak? Dia nggak malam. 10.30. Kan ini dulu, resepsi ya? Holy matrimony. Oh iya iya. Belum melahirkan. Ini kita lagi persiapan melahirkan, makanya kita jualan dulu ya guys ya. Biar gue persiapan dengan tenang. Abisin lipmas gue, abisin. Ayo sisa berapa abisin. Ini? Abisin. Gue cuma cetak 1000 piece ya guys ya. Gue cuma ini bikin 1000 piece, oke? Okay? Gue cuma bikin 1000 piece. Ayo. Yop. Boleh kakak yang dipegang sama Bumil tuh, etal sama 28 ember. Harganya bentar lagi balik ke normal ya kakak ya, 10 menit buruan. Cek KPM-nya sekarang, buruan, nomor 28. Akhirnya gue lupa, akhirnya guys ya, ternyata ada juga ini gelangnya, pembukanya. Kita udah bebas dari lepas, berarti udah aman OP ini, oke? Okay? Deg-degan gak nih dikit lagi? Enggak. Biasa aja dia mah, biasa. Kenapa biasa aja Cik? Yang udah gak deg-degan, udah pernah ngelahirin. Maksudnya? Deg-degan gak liat dia mau iya deg-degan. Dia aja biasa, begitu tuh. Iya. Ya, dianya modelnya iya, begitu. Ini gue masih agak sedikit karena ada menjelang lahiran ya? Ada menjelang lahiran. Parfum ini. Parfum berapaan kakak? Parfumnya gak dijual kakak. Ini free gift kalau dikasih sama kecil. Ayo buruan. Tidak. Check out payment sekarang kakak boleh. Ayo. Buruan. Di check out di payment. Obat pencahar. Gue dikasih obat pencahar. Katanya ada ambeiennya. Kok bisa gue pakai dulu deh? Sering kamu? Ada makanan tertentu yang bisa menggerakkan kamu? Apa ya? Biasanya kalau makan apa? Yang bikin mah pedes. Pedes ya. Berarti nggak bisa makan pedes. Pedes banget ya. Oke, kalau pedes nggak apa-apa. Kalau apa? Ada pedes gitu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak telur balado gitu, masih aman, masih aman. Jadi kalau di sini ada cabai, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Siap. Ya, cepetan guys. Ibu kan untuk saat ini masih puasa. Semalam sudah sempat makan. Ayo, berapa ya bu? Kalau kakak mau langsung di check out di payment sekarang. Jam 2. Ayo, siap. Habis? Nggak sama. Oh, siap. Ya, aku mau jelasin, jadi untuk saat ini kan puasa, kemudian nanti kan tindakan jam 11, 2 jam sebelumnya akan dapat minuman manis, udah diminum ya? Oh, udah dapat minuman manis belum? Jam... Iya, betul. Ya, ini. Cepetan guys, ayo. Air putih. Jam 11 dikurangin 2, berarti sekitar jam 9 sih, seharusnya udah datang belum? Oh, jus atau teh ada yang berikan ke sini tadi pagi? Belum. Oh, ya udah nanti aku coba tanya ya. Mau dong, es teh bisa ya? Pilihannya teh manis atau jus apel sih, Bu? Tapi es teh bisa. Harus anggap dulu. Gitu. Tapi biasanya 2 jam sebelum operasi sih, nanti coba aku tanya ya. Belum dikasih ya, oke. Maunya teh atau manis, jus apel? Es teh manis. Teh hangat aja ya? Ya. Oh, oke. Langsung dipackingin ya kakaknya. Nah, kemudian nanti puasa lagi ibunya setelah selesai operasi, nanti akan dikasih tahu sama dokternya kalau sudah boleh makan dan minum bertahap. Gitu. Jadi nanti bertahap dulu ibu makannya dari cair terus lunak gitu. Nanti kalau tahapannya udah selesai, setelah itu ibunya udah boleh makan bebas lagi gitu. Nah kalau misalnya berarti di sini ada menu seperti pedas nggak apa-apa. Kalau ada menu asam atau santan nggak apa-apa. Gorengan sama es boleh. Sama nanti aku berikan sayur katuk ya bu untuk bantu produksi ASI. Akan sehari 2 kali setiap makan siang dan makan malam. Sama akan aku berikan putih telur 1-2 butir per hari untuk bantu
bantu lu pada ini tetap perih. Betul ya? Ikan gabus. Apa? Ikan gabus ya? Iya betul. Tapi ikan gabus tuh agak jarang nih. Jadi kita pakainya putih telur. Gak apa-apa ya. Sama di sini kan kamarnya suite. Jadi dapat makannya dua. Satu untuk pasien, satu untuk ibu. Pasiennya, keluarganya ada alergi makanan? Alergi makanan enggak? Hah? Ada, kalian ada alergi makanan? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Berarti ibunya juga enggak ada alergi, keluarganya juga enggak ada ya? Enggak ada pantangan makanan dari ibunya juga? Iya. Oke. Makasih banyak Bu, nanti aku konfirmasi yang teh manis ya. Oke, aku boleh dibantu minta parafin atau mau perwakilan aja ke siapa? Paket. Dapat 5 ya sama serum. Brightening cream. Tuh. Dapat free-nya. Ini ada gold baby, baby gold tuh ya, cakep banget. Dapat semua ini kakak, harganya 115.000 aja dapat free-nya banyak banget kak. Ayo cek apanya sekarang. Bu, duluan. Gak bisa mbak, gak bisa. Kenapa kakak? Gabungnya ke toko Ore, nanti bisa COD, oke? Gimana? Bisa, pasti bisa. Bisa, coba lagi, ayo. Coba lagi, semoga beruntung, oke? Ayo cek otemennya sekarang. Buruan. Apa ya? Dapat baby gold. Yuk, siapa nih yang mau baby gold? Buat kakak kelas juga boleh, kakak tinggal di aja warna berapa dari atas. Eh, kamu tuh. Kepalanya enggak lebar aja. Hah? Enak. Kepalanya banyak. Langsung masukin di story aja. Tadi belum aku post lagi. Deg-degan Bu. Ya gimana Bu? Ini sama ini. Nanti Bu ya? Nanti Bu ya? Gak apa duluan aja. Udah BAB tadi Bu? Udah. Pake itu enak ya, gak boleh lancar ya. Nanti gak boleh lancar begitu. Apa sih namanya? Obat pencahar. Oh. Daleman yang dilepas semua? Daleman yang dilepas semua? Eh, cara dalam belum? Gak apa nanti. Oh, yang dibawa aja. Bibinya tendang-tendang. Nah, kuatkan aku. Kuatkan aku kata bibinya. Iya, kuatkan aku. Kalau baby bisa lihat enggak sih? Belum bisa ya? Kenapa? Biasanya masih buram. Tapi kalau dengar juga belum. Kalau dengar sih udah. Oke, tapi kalau melihat masih hitam putih gitu. Kayak TV ya itu. Jadi jaga loh. Dingin banget sih tuh. Baby ini tenang-tenang. Masih sih masih tenang-tenang. Pasti banget. Udah gak sabar kok. Iya, udah ketawa keluar. Mana enggak? Belum. Kok gitu gak dikasih obat mulus gitu? Kenapa? Enggak. Enggak boleh. Udah kebuka aneh itu. Oh iya. Kenapa dikasih obat mulus? Enggak, itu mau buat nanti setelahnya, justru setelahnya induksi. Iya, induksi. Enggak, emang tapi nanti setelah operasinya justru itu berasa mulus karena kontraksinya kan rahimnya udah dekat normal. Oh, mulusnya kayak lahir? Iya ya. Tapi udah lahir aku seneng nih, seneng enggak, biar gak sakit, biar gak sakit rasanya. Itu kapan dong bosnya? Nanti itu namanya ngerasain lahiran itu namanya ya. Kalau bisa gak sakit, kenapa aku sakit? Kayak di film-filmnya. Mau nangis ceritanya. Muat. Muat. Lantai 2. Lantai 2. Takut ke... Ini bukannya kalau dikasih obat anti nyeri gak sakit buras. Justru beras. Jadi takutnya malah mulus. Iya. Mulusnya masih bisa ditolerir, Bu. Kan ada anti nyerinya juga. Jadi maksudnya
masih bisa, enggak yang enggak sakit mules kayak mau lahiran normal, oh, enggak. Tapi mules. Iya, berasa kayak. Tadi mendadak ada ambeien, kok bisa ada ambeien? Ini kepikirannya ambeien kenapa ya? Ada duduk. Kebanyakan itu kali. Makanya ucek, makanya ucek out. Nongkrong di itu di WC kali. Keluar dulu ya. Enggak pernah, enggak pernah ambeien. Dari hamilnya juga bisa. Kalau dari hamilnya bisa ya. Yang mau di dalam siapa nanti? Tiga ibu nanti. Tiga. Mari ayo bertiga. Ayo. Kita kudara. Pagi. Nangis pun udah gak bisa. Ya nangis kan udah cantik. Udah hilang ya nangisnya. Aduh, ya. Kok ini kayak beneran ya. Apaan? Pindah gitu. Ntar dulu, ntar dulu kita pindah lagi. Pagi. Ini operasinya di rumah gak bisa. Terus ini ya. Terus lagi mau pakai. Kok gua operasi waktu sedot lemak ga deg-degan ya? Ini kayaknya iya, ini ga deg-degan. Sekarang lebih deg-degan. Iya, apalagi kenapa kak? Udah. Malam masih live? Masih. Iya, makanya bang. Kan ngikutin aja mamanya. Iya, masih jualan. Geser ke sini ya, masih bisa kan? Bisa. Kapan istirahatnya pulang? Gua boing-boing kayak dugong menurut saya. Iya, masih live, tadi juga masih. Iya. Di check out ya, Sus. Di check out ya, doa. Iya, oke. Doa dong, Mas, ini, Ma. Jangan marah-marahmu, doa sini, doa. Sensi. Doa dong, doa dong. Ayo. Iya. Mama, aku. Bisa ya, kayak mau lahiran beneran, Ibu. Iya, kayak beneran ya. Iya, mau berdoa. Mama. Ayo. Mama di sini, Mama. Oh. Mama sama Cici di sini. Mama sama Cici di sini samping. Yuk. Ayo doa. Pak. Kamu pimpin doa dong. Sekolah minggu di kan. Iya, guru sekolah minggu sini cepetan. Tante kalau kita pimpin doa dihujat. Sebentar Pak, Bapak yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bentar. Sampai pengen bisa kan? Tuhan kami juga mau berdoa ya Bapak, kiranya di dalam operasi nanti Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan sedikit Tuhan dan banyak Tuhan untuk Ibu Denis kekuatan Tuhan dengan dokter dari Yu juga Tuhan kau memberkati ya Tuhan hingga nanti persalinannya lancar Tuhan. Hanya ke tanganmu ya Bapak yang baik kami serahkan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada kekurangan suatu apapun ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Udah, udah. Mama, cium dulu. Cium dulu gitu, okay. Masih kata. Dukung. Biar cepat lancar. Semoga anaknya Uju kayak Ninis. Amin. Biar sehat. Oke. Ya udah, masuk ya. Saya sister bed. Aku enggak masuk takut. Enggak ada yang enggak ada. Oh ya udah, maaf aja ya. Berapa lama? Aku kalau minta mas. 1-2 jam. Hah? Kok 2 jam jadi? 2 jam sama itu. Iya. 1, 2. Ikut. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Gak usah kakinya. Terima kasih. Itu kamu, aku pengen mau endorsean. Saya mau minta surat persetujuan sama Dennis. Oh ya. Ini dapat antibiotik dari dokter dari Yo ya, namanya Sarso. Buat ini ya, antibiotik. Apa namanya yang buat tiroid? Kalau itu setelah nanti setelah itu. Sudah saya. Suntiknya apa tuh? Tiroid. Dokter anestesinya yang mana?
Dokter susah nanti. Oke. Belum ada ya? Nanti konsul dulu kan ya? Ya sebelum itu, sebelum mulai nanti boleh ketemu. Ini ketemu dulu? Yes, pasti semua udah otomatis. Oke. Otomatis? Iya bener. Amin, kamu tinggal saksinya. Oke, ini saksi dari keluarga pasien. Sama ada ibu kalau kalau itu apa? Oh, enggak. Oke. Okay. Ya udah tak kasih enggak ada suaminya. Ya Allah. Ini ada aja ya, Bu. Ini siapa toh? Hah? Siapa? Ngomong kok tak ada. Udah mau yuk. Yuk udah masuk ya. Yang ini siapa yang benar? Satu, dua, tiga. Eh, enggak boleh. Pendampingnya tak ada. Oh, pendampingnya udah minta izin waktu itu buat foto. Tukang foto aja. Tukang foto aja satu. Enggak, foto sama videografer. Sama Reels. Kan tiga konten. Udah izinnya berapa? Enggak boleh lebih dari satu harusnya. Izinnya bapak waktu itu? Itu kan enggak ada pendampingnya, jadi boleh. Boleh, pendampingnya kan diganti editor. Anggap aja suami saya. Sekarang kan enggak bisa. Udah ada sama dokter Daryo? Udah ngomong. Ya, berarti dua ya? Tiga aja sama ini. Enggak, dua enggak boleh. Karena kita ruangan itu meminimalisir orang banyak. Ya. Jadi mainin kita aja timnya sudah banyak gitu. Apalagi kalau dari luar banyak orang tuh malah jadi ya udah, sus pakai GoPro ya. Saya nanti yang lain tugasnya. Oke, udah ada. Oke, berdoa semua lancar. Ya? Amin. Oke, yuk kita bawa masuk. Bawa masuk. Jadi gimana nih? Terus yang masuk siapa? Masih ada baju. Masih ya? Ibu ya. Nanti dibacain pun. Gantian boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sudah masuk enggak bisa keluar, Mas. Harus salah satu. Oke, ini enggak boleh bertiga. Enggak boleh bertiga. Harus pilih dua siapa yang mau masuk. Oke. Okay. Saya pegang handphone boleh? Lu gimana mau pegang handphone? Ibu sekarang di operasi, Ibu pasrahkan. Okay. Bagian ini silakan dengan tugasnya masing-masing. Okay. Semoga semua kita ujungnya berjalan lancar. Yeah. Baiknya sehat, ibunya sehat semua. Amin. Amin. Dan baik modal untung benar. Itu penting juga. Oke. Okay? Ya, sudah. Ibu-ibu silakan nunggu di depan ya. Tadi kabarin kalau bayinya sudah keluar lewatnya sini. Oke. Okay. Bedanya berapa kilo? Mamanya tuh 2,7 kurang gendut ya? Enggak usah nanti gendutin di luar. Oke. Okay. Mau masuk enak aja udah diam. Iya ganti baju. Mas ya ganti sendal. Pakai sendal dulu. Nanti ganti baju, baru ganti baju ya. Boleh bertiga? Enggak boleh. Boleh. Berdua. Pasti sakit karena ada suaminya. Suami lagi. Tenang, ada dokter Daryo. Oke, sama dokter Daryo, saya kata dokter Daryo, saya paksa suami kamu ke sini. Dia kayaknya mau samperin, kita gak suka baju. Udah ya? Oke, sudah. Kita sudah disepakatan yang masuk belajar. Oke, banyak pakai masuknya, Mas. Oh, oke. Nih. Di pos ya tidak, endorsean bagus ya. Sudah. Mana WA kamu? Mana cuma dua ya. Gak boleh masuk. WA kamu mana? Ya udah, endorsean bagus ya. Memang lima ya. Iya benar. Dia baik modal. Jadi, iya mau tanya berapa? Oke, soalnya. Kalau gitu gak, aku pegang 14 aja. Suaminya gak ikut? Gimana? Suami. Lagi keluar kota. Suaminya? Iya. Tak ada. Keluarganya. Bu, saya dokter Andi. Ini dokter Andi. Oke, halo. Halo, Dennis. Ada yang datang sepak gak? Enggak. Gak ada. Alergi? Obat? Ya, ada. Cuma gak ada suaminya aja. HTS, hamil tanpa suami. Oke, yang lupa berdoa ya. Apa? Doa. Ya. Oh, ya udah. Dok. Oke. Dok. Nanti sakit gak dok? Ya enggak lah kan bingung. Aku mau itu yang tingkat sadarnya 90% aja bisa gak? Gak sadar ya? Ibu tetap sadar. Ibu tetap sadar, nanti lihat bayinya gimana? Kan ada 10% sadar. 10% saya takut loh. Sama anti nyerinya yang banyak dok. Iya, ya. Suaminya kemana keluar kota katanya. Keluar kota. Iya kan bener kan? Lagi mabok di Bangkok. Bingung berarti di luar negeri. Iya bingung. Pada nanya mau suaminya mana, udah tau tak ada. Berarti dokternya kan gak tahu.
anestesi terus. Saya emang laki ya, ingat tuh pokoknya jadi laki gak boleh ditukul. Ya susah ya, harus tanggung jawab jadi laki. Lihat nih, gue bunting-bunting sendiri, bikinnya dua enak-enak aja. Bunting-bunting sendiri. Oke, tinggal tunggu dokter Daria ya Bu. Nah, intinya dokter Daria, dokter Diana, dokter Susan, sama dokter anaknya dokter Reza. Oke? Dokter anak udah? Buat periksa dede? Oh, oke. Kirain periksa kamu. Sebenarnya di sana bang. Dah, istirahat dulu atau mau nonton dulu mulai? Bu gimana Bu, udah titik-titik? Deg-degan Bu nih, iya nih. Mana nih? Nah Bu, pilihan. Enggak, deg-degan. Deg-degan? Bayar bonnya gimana nih, bayar bill ya? Udah kamar ya, ambil kamar yang paling mahal. Iya. Untung RT kemarin lumayan rame. Kasih ya guys, udah check out. Tuh bunyi-bunyi begitu. Bunyi-bunyi. Bunyi, bikin parno. Takut darah gak? Enggak ya? Nanti bagi videonya kak ya. Besok sini aja kan? Besok. Tapi udah diinfo Vida kan ya? Muka bayi, muka bayi ini kan? Tapi kalau pundaknya gak apa-apa. Di belakang. Ke bibir. Di ikonnya. Setuju gak? Yang kayak Hanu Mega. Di Hanu Mega, jadi bibirnya aja. Hanu Mega mau dikasih lihat semuanya? Sebelumnya. Pas baru lahirnya. Gak tau. Udah dikirim sih. Gak tau, pokoknya jangan. Itu bikin parno tuh yang denger bunyi mesinnya tut ya. Duh, nanti gua keluar dari sini udah gendong baby gitu. Iya, udah gendong baby. Kok bisa ya di dalam perut gua ada bayi ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, kok bisa gitu ya? Tuhan kan berarti kan hebat banget gitu ya. Jadi bisa gak ada apa ada baby dalam perut gua, terus nanti babynya itu akan tumbuh gede, terus di gede gitu. Iya kan? Mm-hmm. Agak aneh sih. Ini apa ya? Impossible. Tau gak yang sakit apa? Apa? Disuntik tulang belakangnya nanti. Oh iya. Anestesi. Anestesi. Kan? Iya, tulang belakang. Dan ibu minta yang 90% gak sadar kan? Iya. Dikasih gak tuh? Kayaknya enggak deh. Enggak. Foto dari ini mana? Oh itu buat babynya nanti taruh situ. Hmm. Coba kasih lihat tuh. Mesinnya dulu bu, kayak mesin pemanas kayaknya kan ya. Apa? Kayak mesin pemanas gitu modelnya kali ya. Deg-degan. Gak bisa tidur lagi semalam. Iya. Ade nih, Ade, ini gak mau itu. Dari Court Life. Court Life. Udah pernah belum? Udah pernah dengar belum Court Life? Gak pernah dengar. Mau dihubungin gak? Ini saya udah kesambung. Boleh. Kali mau tanya-tanya sesuatu gitu boleh. Iya, halo? Iya, halo, iya. Itu gimana? WA aku yang pegang Vida kali.
gimana tuh? Darah itu bisa digunakan untuk treatment pengobatan penyakit turunan, jadi seperti autoimun blood cancer atau kelainan metabolisme pada penderitanya. Jadi yang pakai bukan hanya babynya, tapi orang tuanya, bila mana membutuhkan, sibling, kakek nenek, itu bisa menggunakan di treatment dari darah pusat yang dipunya oleh si babynya. Jadi okay. Kayak seperti ibu pernah dengar thalassemia atau leukemia atau limfoma kejar kita pedik? Iya, belum sih. Nah, tiga penyakit tersebut treatmentnya hanya bisa menggunakan dengan stem cell yang dapat dari darah. Tapi masih jadinya MPAG atau menjaga kebugaran tubuh itu juga bisa dilakukan. Nah, oh iya. Oke. Okay. Jadi disimpan terus nanti buat disimpan terus buat disuntikin ke sendiri bisa atau ke baby bisa gitu kalau baby ada sakit penyakit gitu. Benar. Bisa penggunaannya luas dia. Oke. Dipakai buat yang lainnya, tapi penggunaannya maksimal 2 kali per. Oh, 2 kali pakai. Iya. Untuk aku atau untuk aku atau untuk babynya gitu. Oke, Mas. Kalau yang menggunakan itu Kornas tidak akan membatasi. Yang penting yang mengeluarkan itu pemiliknya. Jadi dalam hal ini yang punya babynya tapi pemiliknya adalah ibu biologisnya. Jadi kalau misalnya ibu biologisnya pengen dirilis untuk siapa, untuk apa ya bebas, tidak ada masalah. Kornas akan mengantarkan sampai ke tempat treatment dilakukan. Baik Indonesia, Singapura, Malaysia. Jadi tiga negara yang dikapan oleh Kornas tanpa ada biaya pengiriman. Jadi kayak di simpan dalam bank gitu ya? Ya. Berapa lama disimpannya? Kalau untuk daya tahan umur dari stem cell 100 tahun masih bisa disimpan. 100 tahun? 100 tahun masih bisa disimpan. Namun kontrak awal kontrak itu di 21 tahun, nanti ada perpanjangan setelah tahun ke 21. Itu berapa tuh? Kaget gue. Romantis ya ini. Apa? Kan penyimpanannya 21 tahun. Berapa itu? Mantap itu untuk 57 juta. Itu yang paling murah untuk 21 tahun. Itu ya belum diskon. Jadi kalau di ini oke. Ini tukar pos enggak bisa. Ini 43. Oh, 43 masih mahal. Tukar pos aja enggak bisa. Tempatnya soalnya memang benar-benar teknologi canggih sih ya. Enggak bisa ditolak lagi. Untuk kriogenik macam. Ini teknologi dari Eropa, Prancis. Oke, sip. Korea punya, Singapura yang bukan Indonesia. Iya iya tahu. Oke. Nanti dari sana. Oke. Kemahalan Pak. Ya udah nggak apa-apa. Pakai kartu kredit bisa. Nggak apa-apa. Bayar sendiri nggak ada suaminya soalnya ya. Oke. Tapi rezeki yang lebih banyak. Amin. Oke deh. Makasih ya. Sama-sama. Ya, makasih. Udah. Kaget. 57 juta. Iya, makanya sebelumnya kita kasih tahu dulu tentang pasang. Aduh. Sama. Terus saya jadi ngairin nih. Enggak usah deh. Usah dilahirin sih. Mau enggak usah. Bisa lah sama YouTube-nya. Tangannya awas, cepat dikena pintu. Aduh, kok pakai itu kayak di film-film jangan plastik kayak gitu. Iya, kan mau plastik. Nanti kena darah ikan. Apa darahnya mau trek-trek kan enggak? Enggak lah. Aduh. Udah mana?
langsung stop dulu ke belum masuk ya. Masuk belum yuk. Bisa juga gak ada bunuh. Aduh, mau ukuran berapa nih? Ukuran berapa pisaunya? Aduh dok, dok. Biasa sih. Biasa dulu. Lagi biasa, gue udah kayak sapi wagyu. Panima ya? Gua sakit-sakitan operasi sendiri, dia mabok-mabokan. Oke, ikhlasin, baby DC mau akhir, ikhlaskan. Masih di depan aja bu? Masih lah. Lari lagi. Gak ada apa-apa dari mana, mau kuat nih bayi. Gak ada bayi. Saya gue pinjem deh bayinya. Aduh. Dokter, tapi tepat ya dok. Yuk, selamat siang, hari ini akan direncanakan SD atas nama Ibu Danis 22 tahun dengan G2 P0A1 hamil aterum dengan APS ya dok. Di titik sarsan dokter sudah diberikan. Iya, iya. Untuk riwayat asma. Ada ya. Kemudian untuk tim operasi operator pertama Dokter Dario, yang kedua Dokter Diana, Dokter Anak, Dokter Reza, Dokter Anastasi, Dokter Susan. Sebelum operasi kita berdoa dulu semoga operasi berjalan lancar. Berdoa mulai. Kalau di HP berapa? 11, saya ikutin. Bisa. Selamat ya. Oke. Selamat Bu. Iya, thank you. Ini beneran ya? Tuh, bener kan suara tangan. Beneran ya? Aduh, beneran dari seorang ibu. Iya, selamat ya. Ada lagunya, ini Rio cuy. Iya, lagunya kita pasang. Oke. Aduh. Tadi ATS apa? Oh, ATS. Hamil tanpa suami. Ini aduh. Sekarang berubah itu HTS-nya. Beranak tanpa suami. BTS. Beranak tanpa BTS ya? Iya. Iya, yeah, sekarang BTS. Iya. Hah. Itu anak gue. Iya, Bu. Ya anaknya. Yuk. Mirip nama aku. Tarikin. Saksen ini. Buka itu. Kalau mantep buka. Ada darahnya nggak, Pur? Kan ini di busuk section. Bayi, Bu. Punya bayi, Bu. Iya. Sehat nggak babynya? Lagi diperiksa dokter anak. Kalau dari tangisannya sih insya Allah sehat. Amin. Pelan lagi, apa dia keluar dari sini keluar tu? Ya. Bayi bu, buat suara bayi. Iya, bisa dikeluarin put gua cuy. Itu gimana bisa bu? Iya, kok bisa ya?
rasanya kayak perut gue kayak didongkak gitu deh. Udah masuk? Masuk lagi bayinya. Situ, udah? Dua. Iya, sama... Tetelnya berapa? Iya. Berapa? Tetel dua, jadi V1, satu. Iya, enggak, dua di dalam. Dua di sinto, dalam sini? Iya. Iya, dua sinto, satu meter. Enggak, dua di dalam. Dua. Iya. Nggak usah setiap hari ngomong kayak papagayo. Dua. Ah, itu sih ikut Dr. Yoso. Udah jadi kita nggak pusing, kontraksi kayak gitu. Suara perut ibu, suara perut ibu. Suara perut ibu. Kosong bu, perut ibu. Kosong sekarang. Ambul dalam kita ya. Iya, jelas banget bu di sini. Jelas. Udah gitu masih kurang kadang-kadang. Aduh. Kameranya. Oke. Tapi sekarang agak berpengganti itu yang mahal. Iya, Mabokok. Apa namanya? Mabokok. Kapal. Dokter semalam habis dapat penghargaan ya, dok? Habis apa? Acara yang... Oh iya. Wah, capek. Lama ya, dok? Saya lah nggak tidur satu hari sebelumnya. Baru tidur pula semalam ini. Sepuasnya. Sampai ini. Lapisnya nanti dipakai ini. Coba itu. Pegang. Silakan. Ini bayi. Pegang. Ibu punya bayi. Bayi punya bayi. Enggak kayak percaya ya? Iya, Bu. Kayak mimpi. Ini. Kok benar? Aku punya bayi. Iya, kamu enggak apa. Itu siapa datang? Siapa yang ini? Siap dong. Kasih kan? Tapi bunga, bunga DC luar biasa. Bagus nggak? Ah, bagus. Siapa? Malah kebanyakan pesennya. Orangnya banyak datang. Jadi banyak yang... Tapi bagus kita kasih ke Sandiaga Uno. Oh, datang? Datang. Nanti aku kasih foto dia pegang buket itu. Oke, okay, mau dong. Waduh, saya bilang bunga ini gak ada dua-duanya di Indonesia ini bunga-bunga. Bagus kan? Ya, bagus banget sih. Bagus banget. Iya, gede-gede. Ada duitnya. Kuat banget. Jadi langganan. Itu kuat seminggu itu kalau ditaruh di vas. Oh ya, kalau taruh di vas ya. Iya, dipindahin. Hebat ya. Bunga apa tuh? Aku aja toko bunga. Iya, toko bunga yang sendiri itu mawar apa? Mawar. Mawar ya. Los Ecuador. Tapi ada tulip, ada lili ya. Sebelas. Waduh. Sebelas. Kayak jualan Shopee. Iya. Kita live dari kapan? Dari kemarin. Gak usah. Udah selesai. Gak usah. Penasaran, baby. Udah liat mukanya. Mirip apa? Mirip. Dari sana nanti balik. Gunting. Hebat, kemarin hebat datang Titi Puspa. Wah, luar biasa. Nyanyi. Dia bilang suara saya sampai lantai, antea sampai langit. Nangis dia. Dia bilang, saya merasa kayak ketemu Versu, kayak dipeluk sama Versu Pratman dengar lagu ini. Dia paling cocok datang. Saya bilang, Bu Titi, saya lebih senang ibu datang di sini daripada dikasih 1M. Tapi ibu kerasa itu, kerasa nggak dia? Banyak uang, padahal saya mau kasih banyak uang, kata dia. Mengerikan ya? Betul. Iya, mengerikan. Tapi di sini dengar semuanya dengar dengar niat. Tapi ngerasain sakit nggak? Luar biasa. Beri. Kamu-kamunya mobil dulu ya? Iya. Sebentar, ada apa dia kasih tuh nggak? Iya, ini datang dia kasih pembicaraan. Oh, ya. Terus kita harus kolaborasi katanya. Sampai akan jemput terus. Titi Puspa udah berdiri apa dua jempol ke antea. Harusnya dokter suruh saya nyanyi di situ HTS. Iya, aduh, hancur. Projo. Orang serius-serius nyanyi hamil tanpa suami. Projo.
menonjol. Serius ya itu acara serius. Ada berapa tamu itu? Penuh. Sekitar di bawah udah gak ada tempat duduk, jadi ke balkon. Padahal pasien saya anggota partai dewan, apa anggota DPR, datang ternyata di balkon, disuruh ke balkon, padahal ada kursi VIP untuk dia di bawah. Kosong malah kursi dia. Akhirnya Uno juga ada dong. Siapa? Istrinya akan dia. Ya, dia gak ada. Oh, dia gak ada. Tapi dia baik banget. Ngomongnya, waduh. Kita harus support. Kita harus support. Kita harus support. G2. Penal A1. Ya udah, berarti gak menghargai. Sayang, bunda nak. Wah, standar. Alhamdulillah, agak ada apa-apa ya. Amin. Tinggi nggak tinggi? 48 ya, cocok. Untuk itu sih standar ya buat. Jangan deh. Amin. Misalnya aku bisa. Ini penting. Kata-kata deh. Saya langsung ingat Adam. Soalnya enak, setiap sesar gue mikirin lagi, dia pasti cedukan ya, Pak. Ya, tercacat. Tapi medal muri gak ada nama saya, itu gak fair. Orang kalau dicuri medal, orang siapa aja bisa bilang medal saya. Ini anak aku. Harusnya anak aja. Pasti. Itu aku akan kritik, mereka di sosmed. Ntar ya. Dulu udah jalan di sosmed. Dia gak ada si Jaya Pran. Oh, Jaya Pran gak ada? Tapi udah tua. Halo, baby. Sekali terima muri harus. Ini namanya Wendy. Gila. Dulu 20. Kamu gak mau. Semua gila sekarang. Gak apa-apa, ini kenapa namanya. Hai. Hai, baby. Warahnya juga. Kurang. Lepas dia. Coba yang dulu, nak. Ayo. Sudah longgar. Kenapa nangis? Bukan karena mulut gue bau kan? Boleh pegang aja. Ini gimana pegangnya? Ini muridnya sendiri. Iya, ini kan murid ya, bukan kayak... Ini nanti saya mau beli sesuatu. Terus aku bilang, Dia nanti berdua itu akan divaksin hepatitis B. Tapi bagus banget ya, ini. Kapan vaksin, Dok? Dia bilang oke. 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 Rencana mungkin sore ini. Divaksin kalau udah dekat di bawah 4 jam nanti vaksin. Iya, kira. Oke. Tapi sehat kan, Dok? Sehat kan? Dia mikir kalau lagi bagus. Semuanya bagus ya. Nanti kita ketemu dia 6 jam ke depan di bawah bayi. Oke. Belum ada isapan. Kalau udah berhasil, ya. Luar biasa, di mana-mana. Yang bagus kenal? Enggak juga. Hai. Yang mungkin udah kenal namanya. Tapi kayak mimpi. Bagaimana? Kayak mimpi.
Kayak mimpi. Iya, boleh dipegang gak sih pipinya? Boleh. Tapi ini sedih ya, ini saya mau komentarin sesuatu ya, yang gak pantas. Halo. Gak pantas. Hai. Jangan nangis dong. Gak pantas. Dia anak 17 tahun gak salah, Pak. Baru hijau, baru ini. Ya, baru banget itu. Apa namanya? Kenapa enggak hadir? Iya. Harusnya. Halo. Iya, maksudnya legenda. Legenda. Di Indonesia masih ada legenda yang hidup. Iya. Oke. Kenapa enggak yang orang yang apa namanya? Nanti lanjut. Terus anggota-anggota. Semuanya. Iya. Harusnya katanya bagus kan? Sampai saat ini bagus. Enggak tahu itu apa pemikiran. Kami juga ngerti ya, Bu. Sampai nanti setelah observasi 6-7 jam. Nah, nanti tidak datang nanti. Kasih ucapan terima kasih nanti tidak datang. Dia punya udah kenal omnya sama mama. Iya, dia ya. Udah kenal. Udah hafal tak jantung mamanya waktu di kandungan. Sudah ya, tapi ibu bagus ngomong. Puting ibu bagus ngomong. Jangan ya. Cuma anaknya yang belum mau itu sayang. Baby. Sayang. Mendingan nanya gini, jadi datang enggak? Kalau jadi, kalau karena saya benar-benar ada banyak orang datang ke ibu Ranti ada pasien saya yang mau lahir di sini dini yang mau jadi pengacara. Dia datang sekali ya. Ternyata mereka dari balkon ya. Nih. Ke balkon. Sepertinya katakan ya. Sepertinya. Rentangi tanganmu kanan kiri itu kanan kiri rentangi. Dadah. Dadah. Nanti di situ foto berdua. Oke. Yuk. Apa dong? Boleh di sini ya. Anak biasa di atas. 199 ya. 95 ya. Ini udah di belum ya. Tadi ya udah ini aja. Ini gunting. Ya. Sebenarnya sini ada ini juga ya. Ada ini juga ya. Jadi gimana? Gini. Gimana? Kan ceritanya kan berkembang gitu ya. Ya. Dari pahlawan. Dari pahlawan. Iya, dari pahlawan. Gitu. Ya, sudah. Dah? Sudah? Sudah. Bayinya sama ibunya. Ya udah, nanti kita kerja lagi ya. Kasih ke ibu. Aku ikut dong. Kami gak ikut. Iya, itu ya. Padahal kelihatan biasa ya. Dia kan luar biasa Amerika banget. Hai, baby. Kan omnya dia punya... Ngantuk ya? Gelap kulit, kan yang bikin ngantuk. Dia? Iya sih. Oh, itu dia yang bikin? Iya, omnya dia. Oh, om ya. Ibunya mingguan ya. Biasa pernah ketemu yang bikin. Ini juga iya bu, saya kan dokter Dios. Hai. Konde ya. Konde. Melek. Konde masih. Ada melek ya. Konde bisa hilang ya. Aneh ya. Konde bisa hilang ya. Coba kita buka gak ada bekasnya. Itu amazing ya. Padahal kalau di teori kan jangan banyak banyak gitu kan kalau gitu kan lucu banget harus bininya kan iya tidak ya kita cek itu udah mau diangetin dulu nih kain aja ya oke ya cek telurnya dulu.
Dapat saya. Ya, dedeknya dibawa ke ruang bayi. Dapat. Gimana, Bu? Saya lihat udah baby pertama kali. Namanya siapa, Dek? Belum tahu. Baby Dece. Iya, Dece siapa ya? Dece dirimu. Iya, maksudnya mau namanya siapa gitu yang bagus? Gabungan antara Dennis Daryl juga lucu. Mulai gila ya. Gue mulai gila. Karena kita D semua. Dennis, Diana, Daryl. Coba 3D kan? 3D. Kita 3D nih. 3D. Diana juga ya. Diana D. Daryl D. Dennis D. 3D ya. 3D. Lancar nih. Tapi ini sih kayak mimpi. Pertama kali dalam hidup gue kayak mimpi sih. Ini yang dulu. Tapi pernah gak kayak gitu? Enggak. Enggak pernah. Ibu itu cuma di film kali, Bu. Di film-film doang nih. Bogor pernah kejadian. Tuh kan pernah tuh. Ya, tapi kan rumah sakitnya beda. Oh iya iya, tetap aja pernah. Pernah, betul. Emang ada kejadian. Tapi pakai gelang dulu. Beda lah. Ini kemana? Saya. Oke guys. Hari ini itu dalam hidup gua semuanya berubah. Beneran semua berubah. Akhirnya gue nemuin alasan gue untuk hidup dan alasan gue untuk jadi lebih kuat dan yang pasti gue nemuin alasan satu-satunya alasan pertama kali gue nemuin alasan dalam hidup gue pengen jadi orang yang lebih baik buat anak gue, gak mau bikin dia malu. Gua gak bisa ubah masa lalu gua. Gua gak akan bisa ubah masa lalu gua. Gua gak bisa ubah masa lalu gua. Tapi Gua janji gua akan ngejauhkan yang lebih baik buat anak gua. Biar anak gua gak malu sama gua. Ini janji gua sama Baby DC ya. Mungkin mama bukan yang terbaik, tapi mama akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Biar kamu gak dihina orang, walaupun gak ada bapak yang menyambut. Mama akan kerja lebih keras pastinya. Mama akan keluarin lebih banyak produk lagi buat kamu, biar kamu terakhir walaupun gak ada bapak, tapi kamu udah jadi pengusaha langsung. Dan jadi seumur hidup kamu gak perlu minta sama bergantung ke siapapun itu, termasuk papa kamu. Kalau bisa andain diri sendiri jadi pengusaha dengan produk-produk yang mama bikin mulai sekarang, semuanya buat kamu. Beneran. Terima kasih ya udah lahir di dunia ini dengan selamat. Semoga kamu jadi terang buat banyak orang. Amin.